Ini adalah pertandingan pertama buat Hero Bulls, dikarenakan tim lawan dapat mengejar bola, ia masih menguasai bola, ditendang saja, namun sayang bola sempat kurang dikeluhkan sang penjaga gawang, terkuasai dan direbut kembali. Lagi-lagi ada kawan dari Sukamana, nampaknya ada pelanggaran kepada sang kapten tim dari Sukamana. Dan kini tendangan bebas akan dilakukan oleh anak-anak dari Sukamana. Akankah ini menjadi sebuah gol terbuka pada pertandingan pagi ini, di mana kemarin sore anak-anak kita kehilangan gol semuanya dari bola mati. Tendang sudah dilakukan gol kembali depan apa yang terjadi, dan gol lagi-lagi. Masih mengutasi bola, kita lihat tendang saja ke tengah, dan bola lagi-lagi masih bisa diamankan baik oleh anak-anak dari Sukamana. Masih anak-anak Sukamana, umpan yang sangat cantik kita lihat, namun saya tetap menambah golnya. Kita lihat ada 5 pemain dari Sukamana berada kotak penalti dari Hidupu. Kita lihat siapa yang akan menendang bola. Kita lihat sudah dilakukan bola ke depanan, mana mencoba kembali memperangkat. Kita lihat masih pemain dari Sukamana mematang-matang bola hingga sang kapten tim dari Sukamana mengumpan bola jauh ke depan, namun masih bisa diamankan dengan baik. Ya, kita lihat bola di sana berebut bola, iya masih direbut lagi oleh anak-anak dari Sukamana. Kita lihat umpan saja ke belakang, ini dia kapten tim dari Sukamana mengumpan bola kepada teman. Ya, kita lihat ini juga masih dari pemain Sukamana, masih berebut bola. Apa yang terjadi? Dua kembali didapatkan oleh Sukamana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertandingan hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menang kembali. Kita alhamdulillah masuk perempat final dan akan bertanding besok hari melawan yang menang antara Nurul Pauji dan Nurul Huda Gondok. Kami dari Pesantren Sukamanah meminta doa dan restunya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kami juga bisa memenangkan pertandingan. Kami juga mengajak kepada semuanya supaya bisa nonton dan mendukung langsung adik-adik kita Sukamanah agar memberikan semangat dan doa dari semuanya. Kita ke lapangan langsung di lapangan sepak bola Pojok Dedes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.